Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, berjumpa lagi bersama saya Pak Malau. Baik, pada kali ini saya nak bagi tip sikit bagi anda yang ingin bermain bowling di pusat bowling. Ya, ini tip ini untuk pemain yang baru, beginners. Contohnya kita nak bawa family ke, nak bawa rakan-rakan, ataupun kita nak buat game suka-suka, nak enjoy. Contohnya ada NGO ke, persatuan KRT ke, persatuan taman ke, kan. So ada caranya lah, ada orang kata dalam bahasa, dalam kita sebagai orang Melayu ni, adab dalam permainan. Dia bukannya satu peraturan ataupun undang-undang, tapi dia ada adab dalam permainan. Jadi apa dia adab dalam permainan tu? Ini ada satu saya nak tunjukkan, adab cara bermain supaya permainan itu lebih seronok, lebih enjoy. Bukan lebih enjoy lah, kita game tu akan jadi lebih best lah, menarik. Dan okey, jom kita saksikan. Baiklah, jika anda pergi ke tempat bowling, bila anda daftar di kaunter, dia akan bagi anda satu lane. Kalau tak ramai lah, kalau ramai dia akan bagi dua lane. Okey, bila dia bagi satu lane, contohnya anda pergi bertiga atau berdua, dia bagi satu lane. Contohnya di sini, contoh yang dalam gambar tu katalah lane tu 9 dengan 10. Okey, anda dapat lane 10. Jadi sebelah kiri saya ni, ataupun sebelah ikut gambar ni, sebelah kanan anda lah lane 10, sebelah kiri anda tu lane 9. Jadi bila anda bermain di lane 10, di lane 9 tu ada pemain lain lah, pemain lain dia sedang buat latihan ke, dia main suka-suka, kita tak tahu, kita pun tak kenal dia. Jadi contohnya anda dapat lane di sebelah sini. Okey, jadi anda akan main lane sebelah situ. Okey, apa yang dikatakan tadi, adab tu kan, adab tu dalam permainan bowling ni, orang-orang yang biasanya yang bermain bowling ni, pemain bowling ni yang dah ada dapat latihan daripada jurulatih apa semua kan, dia bermain dengan satu orang panggil respect. Dia respect each other, maksudnya dia hormat antara satu pemain lain. Contohnya jika pemain di sebelah lorong 9 tu ingin membuat lontaran, anda yang bermain di lane 10 tu kena tunggu dia membuat lontaran dulu, baru anda naik ke atas stage tu. Stage yang atas, stage tu yang anda nampak tu, itu dia panggil approach. Bila naik ke atas approach tu, dia dah, orang yang sebelah tu dah naik ke atas approach tu. Okey, anda tunggu dulu . Okey, jadi sekejap saya nak mainkan video ni. Okey, anda tunggu dulu. Tunggu sampai dia dah buat lontaran, baru anda naik ke atas stage tadi ataupun approach tu, baru anda buat lontaran. Kami sebagai pemain bowling ni, pemain bowling jarang kami buat lontaran serentak. Contohnya kita kadang-kadang kita bermain suka-suka, kita berlumba kan, okey, berlumba sama-sama, bergerak bersama-sama. Contohnya count 1 2 3 okey, jalan serentak, dua-dua orang lontar. Tak apalah, tapi orang yang dah lama main bowling, dia nak fokus balingan tu. Kalau anda perasan, kalau anda suka menonton TV sukan bowling, setiap kali orang nak, pemain bowling nak buat balingan, semua penonton akan diam. Bukan maksud penonton itu diam, dia nak fokus pada balingan tadi, tak. Dia nak bagi pemain itu fokus. Bukan penonton tu fokus nak tengok, oh dia nak tengok macam mana pemain ni baling kan, dia fokus. Kan duduk senyap saja. Okey, dia senyap tu maksudnya dia respect pada pemain bowling tadi. Bukan respect lah, dia memberi peluang pada pemain bowling tadi supaya boleh fokus, tak ada gangguan, tak ada gangguan bising. Tapi dalam sukan, kalau sukan sukma ke apa ke, ada penyokong bising tu biasalah. Jadi pemain bowling yang profesional, dia kenalah menyerap yang bunyi-bunyi bising sorakan daripada pasukan lain tadi. Dia kena berlatih benda tu. Tapi biasa-biasa kalau kita pergi main, kita tengok kalau ramai-ramai tu, kita dapat satu lane dan lane sebelah tu ada orang lain main. Jadi kita hanya hormat lah. Bila dia nak buat balingan, kita jangan kacau, bagi dia baling dulu. Dan kalau anda perasan, orang tu pun dia akan tunggu anda. Kalau anda perasan lah, tapi kalau anda tak perasan, saya tak boleh nak kata apa lah. Tapi kalau anda perasan, anda pergi main ramai-ramai, dapat satu lane, di lane sebelah lagi tu ada orang yang sedang main. Kalau anda tengok betul-betul, dia tak akan buat balingan selagi anda tak buat balingan. Dia akan tunggu. Sama ada anda nak ambil gambar atas approach tu ke. Approach tu pentas tadi. Ini approach yang pentas tu kan. Pentas mana pentas ni. Sama ada anda berdiri situ nak ambil gambar ramai-ramai ke. Dia tak akan buat balingan. Dia tunggu sampai anda dah
habis buat ambil gambar, nak selfie, nak apa, baru dia akan buat balingan. Jadi kesianlah kat dia kan, dia kena tunggu anda lama kan. Jadi itu yang kata tadi, hormat antara satu sama lain. Okey, kalau anda kata adakah itu salah melanggar peraturan pemain bowling? Tak, dalam peraturan pemain bowling tak dinyatakan benda tu. Cuma kami sebagai pemain bowling, kami hanya menghormati antara pemain yang lain yang berada di lane kiri atau kanan. Lane tu dekat-dekat, lane kiri atau kanan, kita respect antara satu pemain. Bila pemain di sebelah kanan naik, orang kiri tunggu dulu. Kalau lane sebelah kiri dah naik atas tu, pegang bola nak buat balingan, orang yang di sebelah kanan akan tunggu dulu buat balingan, dan baru orang kita buat balingan. Okey, jadi itu saja tipnya, supaya kadang-kadang kita pemain tu, kita jadi seronok, dan orang tu pun dia seronok, dia respect pada kita, dia salute pada kita. Dan kalau kan anda balik dapat strike ke spare ke, dia akan memberi motivasi bagi tepukan ke apa kan. Okey. Jadi kadang-kadang kita boleh dapat kawan macam tu. Kalau tak, kalau silap-silap nanti, oh, dia sebelah dia tengok anda main, dia bagilah, orang panggil apa, tunjuk ajar sikit, dia bagi tip-tip macam mana cara nak buat balingan. Itu saja. Okey, itu saja, bukan kata nasihat lah apa, saya bagi tip bukan. Jadi bila kita pergi main dengan rakan-rakan, nak suka-suka enjoy, tapi tak apa. Kalau semua tempat bowling tu kita saja, tak apa. Satu bowling alley tu semua grup kita je, tak apalah, nak riuh, nak redah, tak apalah. Tapi kalau kita pergi main, tiba-tiba kita dapat lane yang diberi oleh kuanta tu, di sebelah lane tu ada orang lain tengah main. Sama jugalah kalau kita tengok tournament-tournament yang anak-anak kita main ke, dewasa main ke kan, macam itulah. Dia, kami menghormati antara satu pemain sama lain. Bila orang sebelah nak buat baringan, kita akan hormat dia, tak apa, you jalan dulu, baling dulu, lepas tu baru saya baling. Okay, so itu saja. Jom kita tengok apa latihan saya pada malam ni, jadi ke tak jadi. Okay, right. Okay, stay tune bersama saya. Jangan lupa like dan subscribe lepas menonton video ni. Tekan button subscribe. Itu saja. Terima kasih pada subscriber saya. Alright, okay, let's go. Okey, sebelum kita lihat latihan saya pada malam ini, saya tunjuk sikitlah macam mana caranya. Okey, saya main seorang saja. Bayangkan di sebelah tu ada orang-orang di sebelah lane lagi tu, ada orang main ya. Okey, jadi sebelum buat balingan, biasanya pemain bowling ni dia akan buat free shot routine. Free shot routine ni maksudnya macam ambil masa lah sikit. Tak adalah pegang bola terus jalan baling kan. Okey, free shot routine, ambil lap-lap bola semua. Aku dan berdiri, standing, fokus dan membuat balingan. Okey, contohnya kalau buat balingan, kalau tak strike, contohnya macam tu tak strike, kita ambil spare kan. Jadi sebelum ambil spare tu, kalau orang sebelah tu ada buat balingan, jadi kita akan tunggu dulu. Okey, jadi kita akan pergi ke belakang. Kita tak akan duduk di depan tu, nanti mengganggu orang lane sebelah lagi nak buat balingan. Jadi kita ke belakang sikit. Okey, ke belakang lagi, tunggu dia buat balingan. Okey, dia dah buat balingan. Okey, baru kita pergi ke depan. Macam biasa, kita buat free shot routine kita lagi, ambil bola, lap, walaupun bola tu dah bersih pun kita lap juga. Itu free shot kita, itu takes time kita, itu nak fokus. Fokus, keringkan tangan, diri tengok board, berdiri standing, pegang bola, fokus depan, dan baru kita mula melangkah dan membuat balingan. Okay, barulah kita dapat balingan yang sempurna, bukannya terus rushing, tak ada rushing. Okey, itulah caranya. Okey, lepas kita buat balingan dah habis, okey, orang sebelah boleh naik baling, tak ada masalah. Okey, itu saja. Alright, okey, jom kita tengok apa yang berlaku pada malam ini. Okey, let's go.